Seorang ibu rumah tangga menjadi korban begal di depan SDN 10, Malak Ajaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi begal ini terjadi pada Jumat, 3 Juni 2022 pukul 4.53 WIB. Korban diketahui baru saja mengantar suaminya berangkat kerja. Ketika hendak pulang ke rumah dan melintas di lokasi kejadian, dua pelaku memepet sepeda motor korban. Pelaku yang menggunakan celurit meminta paksa motor korban. Meski tidak mengalami luka dalam kejadian ini, korban menderita trauma dan syok atas peristiwa yang dialaminya tersebut. Kapolsek Duren Sawit Kompol Martson Marbun mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga berkelompok tersebut. Begal yang dilakukan itu menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga membuat korban takut dan menyerahkan sepeda motor yang dibawanya. Tidak ada yang terluka. Korbannya takut, jadi dia serahkan apa yang diminta begal tersebut. Doakan saja ya Mas, pelaku segera ditangkap, katanya.